Balena ya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdi hanya di channel Baret. Kali ini kita akan mencoba update stok di yang telah lama sekali ya kita. Mungkin ada 2-3 bulan kita belum ada stok ya. Yang kemarin bersama Kang Anwar ya. Kali ini bersama saya soalnya Kang Anwarnya lagi sibuk sekali teman-teman. Bisa dilihat di sini ada Ghost Warrior, di bawahnya sudah ada Predator, ada Terminator juga. Ada juga apa ini? Kita mulai yang pertama aja. Di sini ada Ghost Warrior. Ghost Warrior-nya ini Ghost Warrior yang biasa ya, teman-teman. Bukan yang per musim ini. Untuk range harganya di sini ada di sekitaran 5,8 saja, dan juga yang sudah Misumi ada di 6 jutaan saja, teman-teman. Kalau mau tahu yang full set-nya bisa langsung hubungi Cak Sekita, bisa nanti negosiasi ya. Nanti kelengkapannya apa? Gampang lah pokoknya. Enjoy aja. Di sampingnya lagi di sini ada yang spesial. Di sini ada Ghost Warrior juga, cuma tabungnya sudah menggunakan titanium. Ini titanium ya, bukan titan yang hidup makan orang itu, yang besar bukan. Ini titanium. Ini lebih enteng. Ya walaupun nggak terlalu signifikan ya untuk beratnya. Cuma untuk safety-nya saya kira lebih safety yang titanium kayak gini. Untuk variannya ya kayak gini titanium ya, teman-teman. Untuk range harganya ini ada di 7 juta saja. Untuk full setnya bisa langsung menghubungi Cak Sekita ya di sebelah mana ini. Nanti terserah editornya ya di mana. Langsung hubungi aja kalau minat. Untuk spesifikasinya kayak gitu ya, Ghost Warrior juga sudah mantap. Ini kuplernya sudah mini TSM ya. Bisa dicek dulu. Nah, sudah mini TSM, nggak usah pakai konverter lagi. Biasanya kan Ghost Warrior ada yang beberapa itu pakai konverter dulu ya. Terus sekarang udah nggak. Jadi lebih memudahkan sobat bediler, pengguna senapan, dan teman-teman semuanya pastinya ya. Lalu kita geser lagi ke samping sini. Di sini ada Mauser dengan OD-nya 28 ya, ini agak kecil. Enteng ini buat teman-teman yang cari senapan yang enteng. Cuma kelemahannya ini pastinya boros ya. Sebenarnya nggak boros, cuma berhubung tabungnya kecil, jadi setiap penggunaan penembakan itu jadi terlihat boros kayak gitu. Ini range harganya ada di 1,8. Untuk full setnya nanti menyesuaikan teman-teman dulu ya, kelengkapannya apa. Nanti teleskopnya pakai apa, nanti ada sendiri harganya. Di atas ini ada yang spesial, ini adalah Ghost Warrior juga, tapi ini yang Immortal dengan konfigurasi chamber yang tumpuk. Jadi kalau biasanya Ghost Warrior kayak gini, yang monolight kayak gini, ini ada yang tumpuk kayak gini. Ini tabungnya juga sudah padat juga. Ini ada promo spesial dimana senapan ini cuma dihargai dengan harga 4,99 saja, yang mana harga awalnya sobat dealer ini ada di 6,5 juta ya. Dan juga ada promo seperti ada hardcase-nya dan juga teman-temannya ya, itu sampai sekitar ada di 2 jutaan. Jadi sangat worth it sekali kalau teman-teman mau memiliki senapan ini di kesempatan kali ini. Di sini ada apa ini? Ini ada satu gak besar ini, Benjamin Marauder ya. Ini yang biasa harganya di angka 3,2. Ini semuanya OD nya 28, ada yang 32 ya. Ini kalau yang 32 ini cuma nambah 100.000 saja, jadi ada di 1,9. Kalau yang OD nya 28 ada di 1,8. Kita pindah ke bawah sini. Di bawah sini ada apa? Di bawah sini, di sini ada Krypton Terminator. Nah, ada berapa unit? 1, 2, 3, 4. Ada yang spesial nih, chambernya warna biru. Semuanya setelan power. Untuk range harganya ada di 5 jutaan saja, teman-teman.
dimana lagi senapan lokal udah punya setelan power ya Terminator pastinya. Dan di sini ada Galaxy Infinity juga ya, bocap. Ini harganya di 4,5-an. Nah, kayak gini. Ini kemarin ada yang klasik juga, cuma ya berhubung ini bukan yang update-update banget ya. Jadi ini tinggal 2 unit. Yang update banget ini ada di Terminator ya, ada Krypton Terminator, ada 1 2 3 10 unit kita. Ada juga di sini Falcon tinggal 1 Falcon klasik ini. Ini cuma harganya di 3,8 ya teman-teman. Ini PCP dengan OD38 dan juga konfigurasi chamber yang sudah monolight. Jadi pengeluaran anginnya itu lebih stabil daripada yang menggunakan chamber tumpu. Jadi kalau teman-teman cari senapan yang stabil, cari yang chambernya monolight kayak gini. Kita kembalikan lagi, harganya di 38 ya teman-teman. Nanti ada tulisannya lah, biar editornya kerja. Kita akan geser lagi, di sini ada perpredatoran duniawi. Ada yang suka predator, angkat tangannya. Gak kelihatan ya, tapi angkat tangannya juga. Di sini ada predator bulldog, kayak gini. Nah, kayak gini predator bulldog. Ini untuk res harganya ada di 38 ya kalau nggak salah. Saya lupa juga agaknya ini. Nanti ada harganya di sini. Ini predator bulldog. Ada berapa ini predator-predator kayak gini? Ada 1 2 ada bocap predator juga. Ini di 5 jutaan kalau predator bocapnya ya. 4 ke 5. Di sini ada Mauser OD-nya 38 kayak gini ya teman-teman. Ini dari Krypton. Untuk yang OD38 kayak gini harganya ada di berapa? Saya lupa. Adalah nanti harganya ya. Mohon maaf teman-teman, saya agak lupa juga. Ini ada gambar elangnya ya. Di sini ada Krypton Mauser dengan OD-nya ini 32. Ini harganya 22 kalau nggak salah. Teman-teman bisa silakan ya. Nanti kalau teman mau request yang mau di review yang mana, bisa langsung komen saja di kolom komentar di bawah ini. Di bagian sini ada apa lagi? Di sini ada Marauder, Titanium juga ada. Titanium teman-teman. Gini Titanium. Ini harganya di 38 saja. SJ ini larasnya. Akurasinya sangat mantap sekali, untuk berburu juga enak sekali. Modelnya juga masih tetap klasik, jadi nggak terlalu futuristik buat teman-teman yang nggak suka model taktikal. Kayak gini, mantap sekali. Ini saya pernah coba akurasinya di 50 meter itu masih sangat bagus sekali. Ada apa lagi? Di sini ada juga Marauder bocap SJ juga ada. Masih banyak sekali ya ready-nya teman-teman. Soalnya kita juga baru, dan juga di atas ini ada produk-produk dari Raider yang tunggu launchingnya mungkin di sekitaran bulan-bulan ini ya, deket-deketan. Dan juga yang Marauder dari Raider itu harganya cuma 2,5 mulaian harganya. Jadi ada 4 seri mulai dari harga 2,5 sampai nanti ada bintang 3, bintang 5, dan bintang 7. Tungguin harganya hanya di Barret Sport bareng saya pastinya, dan juga ada Kang Awar nanti kalau beliau menyempatkan diri ya pastinya. Oke teman-teman, sekian dulu episode kali ini. Dan buat teman-teman yang mau beli senapan, langsung aja menghubungi nomor yang ada di bawah ini ya pastinya. Dan jangan lupa untuk follow dari IG di Barret, Barret Sport, dan juga subscribe YouTube di Barret Sport. Dari saya Abdi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.